Ingat, anak kita bukan robot. Anak kita bukan mesin patostat. Dia manusia biasa yang ada kelebihan dan kekurangan. Kita kena terima kelebihan dan kekurangan anak seperti mana anak terima kelebihan dan kekurangan kita. Kita pun tak sempurna. Kita tak perfect. Kita pun banyak kelemahan. Sebab tu kalau kita kata kita tak suka anak ni sebab hitam, tak suka anak ni sebab dia tak pandai, tak suka anak ni sebab tak dengar cakap kita, tak suka anak ni sebab dia melawan, sebab itu, sebab ini, maka anak kita pun boleh cakap benda yang sama kat kita. Saya tak suka mak ayah ni, saya nak tukar dengan mak ayah orang lain. Saya tak suka dengan mak ayah ni sebab suka tekan saya, suka marah saya. Dahlah tak ada duit, marah-marah pula, dahlah miskin, dahlah hitam. Lebih baik saya ambil mak ayah lain yang baik. Jadi maksudnya, kalau kita boleh pilih kasih anak-anak dan membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, anak-anak kita juga boleh membandingkan kita sebagai parents dengan parents yang lain. Sebab itu, dalam kebapaan adalah menerima ketidaksempurnaan dan menjadikan ketidaksempurnaan itu kekuatan dan saling lengkap melengkapi. Bina kesempurnaan itu bersama-sama. Itulah yang sempurna. Nanti dia akan baik.